Selamat pagi, salam Hino. Sehubungan dengan adanya peraturan pemerintah terkait standar emisi gas buang Euro 4, maka Hino telah mengikuti langkah pemerintah memproduksi unit dengan standar emisi Euro 4 per bulan April tahun 2022. Apa saja keunggulannya? Yaitu nomor 1, emisi gas buang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi bahan bakar menjadi lebih baik. Ketiga, suara mesin menjadi lebih halus. Dan yang keempat, minim getaran. Kemudian, untuk mendukung komponen Hino Euro 4, alat-alat yang terdapat dalam sistemnya adalah 1. EGR. Apa tuh EGR? EGR adalah Exhaust Gas Recirculation. Adalah sebuah komponen yang terdapat pada mesin Hino yang berfungsi untuk menurunkan kadar emisi gas buang. Kemudian ditambah dengan turbo VNT. Turbo VNT adalah variable nozzle turbo. Apa itu? Dilengkapi dengan turbo VNT yang dapat menjadikan turbo menjadi aktif mulai saat mesin dinyalakan. Jenis turbo ini memiliki bilah-bilah kipas yang sudutnya dapat disesuaikan dengan putaran mesin. Dan yang ketiga adalah DOC. DOC adalah Diesel Oxidation Catalyst. Apa itu? Hino Euro 4 dilengkapi dengan DOC yang berfungsi untuk membuat emisi gas buang lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Dari ketiga alat itu, kita juga membuat angkutan khusus BBM Pertamina. BBM Pertamina itu dilengkapi dengan namanya Anti-Lock Braking System. Apa itu? Adalah sistem pengereman ABS. Untuk keperluan BBM Pertamina, produk ini dilengkapi dengan sistem ABS untuk mengamankan pada saat pengereman mendadak. Kendaraan masih dapat dikendalikan pada saat kondisi rem mendadak, sehingga tidak slip saat pengereman mendadak. Jadi kesimpulannya, benefit dari Hino Ranger Euro 4 adalah 1. Daya tahan dan performa menjadi lebih baik. 2. Kemudahan dalam perawatan. 3. Daya angkut yang optimal sehingga meningkatkan keuntungan bisnis customer. Demikianlah penjelasan dari saya, Surya Prasetyo, K3 PT Arista Jaya Niaga. Hino, tangguh di jalan, untung di tangan.